Kabupaten Tuban memang terkenal dengan potensi wisata religi, mulai dari Sunan Bonang, Sunan Asmorokondi, hingga Sunan Bejagung. Makam Sunan Bejagung terdapat dua lokasi, yaitu Makam Sunan Bejagung Lor dan Makam Sunan Bejagung Kidul. Adapun lokasi kedua makam ini, meskipun tidak dalam satu kompleks, akan tetapi kedua makam ini masih dalam satu lingkup Desa Bejagung, Kecamatan Semanding, Kabupaten Tuban. Di antara kedua makam tersebut, Makam Sunan Bejagung Lor lebih banyak dikunjungi oleh para peziarah, karena di lokasi tersebut terdapat sebuah sumur giling yang memiliki kedalaman sekitar 27 meter. Mudri, 58 tahun, selaku pemangku makam atau juru kunci makam Sunan Bejagung, menceritakan bahwa konon asal-usul sumur giling itu terbentuk dari bekas tancapan tongkat Sunan Bejagung Lor yang kemudian mengeluarkan air yang sampai saat ini tidak pernah kering. Lalu, dalam situng Lor, ini kan muridnya kan pernah kehausan, nggak ada air. Orang satu kampung yang juga nggak ada air, akhirnya Mbah ini nyuruh sang murid namanya Mbah Pamor. Dikasih tongkat, disuruh menancapkan tongkatnya di depan itu, Mbak, jadi sumur. Akhirnya sang murid gudik-gudik semua itu sembuh semua. Sampai sekarang bisa dibuat obat sembarang kalir, itu segala macam bisa. Yang penting dibuat kebaikan. Bahkan sampai saat ini sumur tersebut dipercayai memiliki kelebihan tersendiri. Pasalnya sumur giling tersebut dipercaya oleh masyarakat setempat dapat menyembuhkan segala macam penyakit. Menurut Mudri, khusus untuk malam Jumat Wage dan Kamis Pon bisa dipastikan ramai peziarah. Karena menurut kepercayaan masyarakat, pemilihan hari tersebut dilandasi dengan kebiasaan Sunan Bejagung pada masa lalu dalam mengadakan pertemuan penting. Jadi hingga saat ini masyarakat sekitar dan para pengunjung mempercayai bahwa malam Jumat Wage dan Kamis Pon sebagai hari yang tepat untuk mengunjungi makam Sunan Bejagung. Dari Tuban, Nur Qurani Mulia, Liputan Blog Tuban TV mengabarkan.